satu ekor gajah yang melintas di daerah Rano, tepatnya di daerah Duri, bahwa gajah tersebut memang salah satu satwa yang memang mempunyai kebiasaan melintas, dan itu adalah sebagai salah satu jalur jelajahnya. Yang pertama. Yang kedua, dari viralnya keberadaan gajah yang melintas di daerah perkampungan, yang menyeberang di jalan raya, dan ternyata tidak menimbulkan keresahan daripada masyarakat, karena memang bahwa codet ini sudah terbiasa dan familiar dengan masyarakat. Harapannya ini sebagai edukasi bahwa perlu ada interaksi yang positif antara satwa gajah yang ada di Provinsi Riau dengan masyarakat yang ada di Provinsi Riau.